Channel. Hari ini kita ke Shinjaga ya teman-teman, kita mau lihat itu loh yang kayak view-nya apa namanya itu loh, yang bagus kayak gitu loh. Ternyata enggak ada, lihat-lihat enggak ada ya. Ini lagi habis facial sama temen ya teman-teman, lupa ini mukanya jadi ngeri. Yuk kita lanjut ya, kita lihat video selanjutnya. Mana coba carilah, katanya SD SD dok catatnya nggak ketemu. Kita lihat ya SD SD berapa, kita cari di mana tempatnya. Kita mau lihat di ini ada masjid, aku saya sekarang di depan masjid Shinjaga ya. Ini adalah masjid Shinjaga ya teman-teman, posisinya seperti ini. Ini masjid Shinjaga ya, di sini ada tulisannya di situ ya. Lihat jadi ya itu ya ini masjidnya terbesar di sini saja ya. Ini banyak kan orang Pakistan yang kesini, itu tempat-tempatnya. Kita lihat ya di sini sebelah, kita mau lihat ada apa ya di sini, pemandangan yang bagus lah, nggak tahu. Kita lihatlah selanjutnya video kita ya. Sini dan musim saja seperti ini, tapi kebanyakan orang Pakistan yang di sebelah sini. Di biasanya di belakang-belakang masjid ini ada taman-taman bagus juga, jarang. Tapi aku mau melihat di sini, biasanya tempat SCC itu ya dekatnya ferry sebelah situ ya. Kita lihat yuk, jalan next. Ini hari aku belum dapat video. Terus dekat ini ya, namanya apa namanya? Tadi facial sama teman. Teman kan lagi praktek facial. Nggak ada model gitu, jadi aku ngikut model, jadi wajahku kumut-kumut nih habis facial itu, nggak beda kan, nggak apa mukanya ini berantakan di sini. Ini murah-murah ya di sini, ini bagus, ini di sim saja. Kita lihat aja dulu lah, jalan aja, cari yang menara ada itunya ya loh, Times Square gitu loh, ada jam dindingnya yang bisa melihat-lihat gitu loh. Nggak tahu di mana nih, katanya SD, aku cari-cari di SD ya, nihil, nggak ada. Kita coba aja lah jalan, kita lihat ya. Terus posisi itu sebelah sini, di malam hari dan sore hari ramai ya teman-teman di sini. Di sini di sini saja. Kita jalan aja, lihat di sebelah-sebelah situ. Lihat di sebelah sini, jalan aja. Banyak di sini plaza-plaza atau apa ya gitu. Di sini ramai juga. Biasanya di belakang-belakang sebelah situ kan ada tamannya tuh, hasil survei ya. Kayak gitu. Kita lihat aja dulu. Jalan. Kalau nggak ketemu itu ya kita di sini aja sambil lihat pemandangan. Sebenarnya udah jam 7 loh, tapi masih terang, terang benerang di sebelah sini. Kita jalan lewat sini ya. Ini lihat kanan kiri ya, menyeberang ini hari di sebelah sini gak banyak orang ya. Ini pohon-pohonnya di sore hari seperti ini ya. Ini nggak begitu panas, jadi nih kita lurus luas soalnya, karena aku bukan tinggal di sudut area sebelah sini, jadi nggak biasa, maksudnya nggak biasa tempat-tempatnya lah, jadi kurang ini, kurang paham banget soalnya. Nah, kita jalan terus ya dari sebelah sini. So, kita lurus saja ya teman-teman. Baru di sebelah sini. Kita lurus saja. Kita lihat, nah di sana juga bagus sih. Anak-anak tangga sebelah situ. Kayaknya taman atau playground ya di sebelah sana itu. Ini kita lewat bawah, nah pohon-pohon beringin aja. Ini yang udah tua ya,
bertahun-tahun ya. Lihat, ini ringin loh. Sampai dikemulin, selimutin. Ini yang benar-benar sudah lama pohon ringin ini ya. Seperti ini. Wah, ini bagus juga ternyata ya. Aku baru ngerti soalnya. Mau lihat jalan sebelah sana depannya nyebrang jalan. Kita lihat di sini. Tempatnya seperti indah. Terus seperti ini view-nya. Kita hanya berang jalan teman-teman, kita ikutin orang, kita hanya berang jalan. Nggak tahu, kita muter-muter di sini aja, sini kita lihat. Kita muter aja di sinilah karena nggak tahu arahnya yang bagus di sebelah mana, rasanya luas banget soal tempat tinggalnya bukan di sini, jadi kurang ngerti dah. Di sini aja kita kembali lagi ke masjid tadi, setelah itu kita turun kembali, waktunya jam pulang sih, dan sebenarnya nggak keburu sih. Kita lihat aja sebelah sinilah pada ya beginilah. Kita kembali ke laptop kemarin teman-teman. Kita naik kepala jalan. Nah, ada kapan enggak? Soalnya kalau naik MTR masih kejauhan. Udah aku cari di sini aja. Nanti siang-siang itu aku mau naik itu loh, apa namanya? Bis pariwisata itu bayar 41 dolar, bisa keliling sampai mana kayak gitu loh. Nanti bisa kita bisa lihat sampai atas-atas kayak gitu. Habis borong sepatu, ini anak Filipin. Borong sepatu. Nah, di sini indah loh sebenarnya, di sini itu banyak mainan. Bagus. Ini pasti cam, maksudnya itu pestopan bas. Maksudnya ada baju-baju, semuanya murah, diskon 50-an yang sudah. Ini mainan, khususnya sebenarnya semuanya. Nah, ini murah-murah, ini baju yang bermerek Marta, ini besar, murah bajunya. Ini untuk model-model. Nah, kamarnya ini malam hari rame. Yang tadi aku lihat dari jauhan bagus. Ya. Nah, kayak gini itu kita naik situ. Kita naik ini. Kita naik ke atas, di sini ada apa? Kita lihat. Oh, ini kayak playground, itu mainan ya. Nah, seperti ini. Swing ya. Nah, di sini bisa duduk-duduk, ada toilet juga. Ini. Sampai ke sana juga ya. Lucu juga. Namanya. Ini taman untuk, oh ini tempat ini berenang teman-teman, ternyata berenang. Kita mau ke toilet. Ayo kita lurus, kita jalannya salah teman-teman, yang untuk lihat jam dinding itu sepatu-sepatu minimal 10 dolaran, bagus loh ini, bandu-bandu. Kita cari dulu targetnya
mau lihat jam itu loh, jam yang gede ada view-nya yang di pinggir laut ya. Kita lihat ya ke sana ya teman-teman. Kita lurus aja sini. Ini kita lurus ya teman-teman. Dekatnya masjid Sip Sajoy. Ini semua pada duduk-duduk ya di bawah ringin, pohon ringinnya besar, pohon ringinnya raksasa ya teman-teman. Di sebelah ini bisa duduk-duduk nyantai. Itu kita lurus terus ya, dekatnya masjid sana kita mau lihat ini mobil luxury. Lurus. Ini masjidnya ya teman-teman. Aku berhasil jalan di masjidnya. Itu di atas itu taman-taman. Ini masjidnya. Biasanya untuk pengajian ya teman-teman. Ini kita lurus ya. Ini kan untuk ibadah. Ada jam-jamnya, ada waktu-waktunya juga ya. Di sini masjid-masjidnya ya, view masjidnya. Nah di sini ini masjid Sim Sajo. Banyak yang orang Pakistan yang di sini soalnya. Ya kita lihat, kita lurus saja. My mom. Kita bisa di sebelah sini tempat perjuangan. Ini saya jualan seperti ini. Dan ini MTA stasiun. Ini MTA 1 kita lihat yang sebelah sana. Tadi kita salah. Tadi udah kelihatannya blunder gitu. Kita nyebrang sini ya teman-teman. Nah di situ taman-taman ya kalau ke belakang sini. Kita tunggu lampu ini Yofong, maksudnya apa, kayak apotek tapi bisa jual-jualan sabun dan lain sebagainya. Nah, ini juga bis, tunggu bis. Oke, di malam hari seperti inilah posisinya. Aku lurus aja sebelah sana, dekatnya Star Ferry ternyata. Kita cari itu di seberang mana. Ini L3. Oh yang bundaran sebelah situ, ini L3. Jalan kita lihat kanan kiri ada yang belok enggak. Tidak menyerah karena sudah nyampe Sim Sajo. Kita harus cari tuh di belakang buletan ini loh teman-teman. Oh, dari Star Ferry itu loh dekat tuh itu loh. Bulet putih itu loh di situ. Ternyata tempatnya kita nyebrang
di sebelah sini, ya Allah. Kita nyari muter-muter. Kita nyebrang ya, itu ada air mancurnya. Ini kan dekat itu kemarin, anjir. Kemarin itu. Nih. Tempatnya di belakang ini nyebrang. Nah, kayak gitu aja kemarin naik itu car ferry situ. Lihat ya teman-teman, ketemu nggak itu jam-jam dindingnya. Kita cari, dan ini bulat putih di sinilah ya, bulat putih. Katanya di belakangnya ini sebelah mana ya, kita lihat dulu. Hong Kong Museum. Nah, kan ini, oh di sini, itu kan ada palemnya, pohon palem ya teman-teman. Ini kan dekatnya ferry loh. Nanti kita pulangnya naik kapal ferry. Naik ferry aja. Oh di situ, ternyata. Oh, di sebelah sini. Mantas. Ini juga bagus banget loh. Malam hari bagus loh. Ternyata. Oh, lihat di sebelah sini. Loh, katanya di belakangnya. Kayaknya sebelah sini. Nah, ini sebelah sini ya teman-teman. Ini ada palem. Nah, di sini. Sebelah sini ini ada Shinsha Joy. Kita pinggir di laut ya. Kita lihat pemandangan di jam segini ya. Tapi itu ada view palem. Aku lihatnya itu di mana ya? Kita lihat deh. Kita jalan sebelah sini. Ini lagi nyanyi kayaknya lautnya, bangunannya itu loh. Oh, rame kan jam segini. Itu kalau nyebar kembang api itu dari sini. Ih, rame banget. Ada apa ya? Ini banyak yang duduk-duduk ya di malam hari. Sini fitnya. Ini lanjut ya teman-teman, ada di sana. Kita lihat aja dulu lah, jalan aja. Cari yang menara ada itunya ya loh. Times Square begitu loh, ada jam dindingnya yang bisa melihat-lihat gitu loh. Nggak tahu di mana. Nih katanya SJ, aku cari-cari SJ ya. Nihil, nggak ada. Kita coba aja lah jalan, kita lihat ya. Terus posisi itu sebelah sini di malam hari dan sore hari ramai ya teman-teman di sini. Di sini di sini saja. Kita jalan aja. Lihat di sebelah-sebelah situ. Ini ya. Di malam hari ramai ya. Di sebelah sini di sini saja. Lah. Kita lewat jalan sebelah sini ya, kita lewat aja. Kita cari ramai jam segini. Nih, kita bisa melihat view kapal. Kapal-kapal ya. Oh, ramai banget. Tuh, pakai kapal teman-teman. Yuk, kita jalan sini lurus aja. Ya. Itu ramai.
rame, jam segini rame luar biasa. Ini pada itu yang kayak ini kayak kafe-kafe ya di pinggir ini. Bisa pesan, bisa duduk bebas. Ya. Bisa lihat view kapal. Kita lanjut ya teman-teman, sudah malam. Kita lihat di sini. Nah, ini pada duduk-duduk pada sore gini rame. Apalagi kalau musim kembang api, wah, sini full. Full teman-teman. Nah, sebelah sini. Nah, sebelah sini sudah. Itu yang naik kapal dari atas. Kita lihat nih, duduk-duduk santai, enak dan bagus di semuanya kan. Kita lihat itu kapal jet kapal teman-teman, kayak jet itu loh. Kita bebas, nggak tahu naiknya berapa ini antri nih. Jet. Kapal jet ya. Ya kalau pernikahan atau apa nih. Kita naik di sini. Itu yang pakai bar. Sudah sini. Wah, bagus banget, luar biasa ya. Ini kayak kapal pesiar ya teman-teman. Boleh bebas, boleh kalau naik kayak tour kayak gitu loh, bebas. Jadi mereka disediakan sambil duduk, saya duduk minum itu santai, bisa mengelilingi laut kapan-kapan kita main deh di sini. Oke. Okay. Nah, kita yang aku cari itu yang jam itu sebelah sini ternyata ya teman-teman. Tapi kan itu kayaknya view-nya bagus kayak gitu, enggak tahu sebelah mana. Posisi seperti kayak gini jam itu. Soalnya di sini, ternyata di sini baru ngerti soalnya. Itu muter saya tadi. Nah, ini kita di kapal pesiar bisa tur malam-malam main di atas laut. Bagus. Kapan-kapan lah kita boleh nih duduk di sini. Ternyata beli tiket ya, tiketnya berapa nggak tahu. Tahu nggak muter sampai berapa, kapan-kapan kita ini main. Pokoknya di situ itu kan ramai jam segitu nih, pada naik mau ke arah mana itu ada ya sebelah sini. Saya mau naik yang sebelah sana itu langsung pulang. Lautnya kita naik yang sebelah sana, ini yang ferry ya teman-teman, sebelah sini. Oh, ini ada tujuannya kemana kayak gitu loh nanti. Rame loh malam-malam hari, orang yang lagi liburan dari sini ke sini biasanya ya. Rame yang duduk-duduk ya sebelah sini. Oh, yang beneran tadi di sebelah sini itu jam-jam itu sebelah sini ya ternyata teman-teman. Ini loh yang aku cari-cari jam sebelah ini. Ini kan. Nah, aku tuh nggak tahu ya, ternyata kemarin udah pernah ke sini ya, tapi itu kita di waktu siang hari. Kalau malam hari ternyata rame banget, rame banget deh. Dan sekarang aku mau ini apa namanya, mau pulang aja, aku lihat naik ferry bisa nggak, masih ada nggak ferry. Terus sekarang kita sama-sama kita kembali ke laptop kemarin teman-teman, kita naik kapal aja lah. Nah, ada kapal nggak, soalnya kalau naik MTR masih kejauhan. Udah aku cari di sini aja, nanti siang-siang itu aku mau naik itu loh, apa namanya, bis pariwisata itu, bayar $41, bisa keliling sampai mana kayak gitu loh. Nanti kita bisa lihat sampai atas-atas kayak gitu. Kita pulang ya teman-teman, kita naik ferry pulangnya ya. Sudah melihat, sudah puas. Izin saja.
kita pulang naik ferry, naik kapal ya. Apa real manceng, nggak tahu, aku nggak bawa patah atau nyari, nggak bawa fokus, nggak tahu ini nanti ngetutnya pakai apa ya, ini aja nanti kita ngetutnya pakai Alipay aja, nggak bisa kena naik atas sini ya teman-teman. Kita lanjut nih, ada ferinya, kita lari, nggak tahu nuntut nggak nuntutnya nih, tapi itu pakai, aduh. Oke, Pak Tatung lagi. Ini naik. Ini view di malam hari. Tadi sudah keliling ya di Shinsajo, keliling pulangnya. Tadi naiknya ke Shinsajo naik MTR. Sekarang pulangnya naik kapal lagi. Yang kemarin itu ya. Sekarang kita pulangnya naik kapal ya teman-teman. Sebelah sini lah view-nya di malam hari, kita lihat ya. Mari kita berangkat tuh, yang satu sebelah sana juga berangkat ya. Aku naiknya sebelah sini, yang sebelah sini tuh nggak ada orangnya, sedikit doang. No, sedikit doang. Yang sebelah sana pun sama, sedikit doang. Kita lihat ya. Nah itu yang kapal sebelah, nggak tahu itu jurusan yang kemana, yang sebelah situ aku nggak tahu. Dan sebelah sini nih, kita lihat ya view-nya di malam hari, kita naik kapal. Oke. Okay. Itu di arah mungkin Saukewan atau sebelah mana ya, enggak tahu yang itu kapalnya di sebelah sana. Di sana kan ada yang dekatnya sentral sebelah sana, nah itu yang itu. Nah, kita yang arah sebelah sini. Kita selalu naik kapal itu ke barengan sama orang Cina, jadi sebelahnya berisik. Komunikasi dia mereka semuanya ya, sebelahnya kita. Wah, kita naik kapal ya. Itu tidak ada penumpangnya, sedikit aja penumpangnya. Nih. Wow. Ah, sebentar aja, 15 menit nyampe. Naik ini 15 menit. Itu yang itu loh, ada tengah-tengah itu kan ada kapal tuh, itu kapal pesiar yang kecil gitu. Tadi ada bayar berapa gitu, bisa keliling-keliling sini di pinggir-pinggir laut kota-kota gitu loh, bisa. Oh, itu yang telur-telur yang ujung sebelah sana ya teman-teman. Yang itu yang di sebelah sebelah sana. Itu yang sebelah sana loh. Tujuannya enggak bisa. Itu telur-telur bebeknya masih ada. Nanti kapan-kapan kita ke sana ya. Oh, itu di bergunung-gunungan itu kan listrik rumah. Wow, bagus banget kan malam hari ini. Kita habis nyampe ya. Nah, di sini ini kan. Kita udah nyampe ya. Hampir nyampe. Di sini kan pelan karena yang di sebelah sana itu nyebrang. Yang bagus itu loh, yang sebenarnya ada lampunya itu kapal yang eksekutif. Yang eksekutif ya itu kapal yang sebelah sana. Ke Wancai perjalanan 15 menit lah, sekitar 15 menit udah nyampe teman-teman. Kita kan perlahan biar menikmati pemandangan di laut ini ya. Nah, seperti inilah view-nya. Nih, biasanya oh ya sana sudah parkir ya, malam hari sudah parkir. Dan yang sebelah situ biasanya untuk mendarat, yang sebelah situ itu biasanya untuk mendarat helikopter ya.
kalau lagi emergency dari pergunungan, kalau ada orang yang sakit mendadak atau gimana, sigap helikopter, dan mendadak situ nanti akan disediakan dari komunikasi dari hospital langsung diangkut ke ambulan kayak gitu. Nanti kalau dari pergunungan yang susah dijangkau kan, mereka pakai helikopter kayak gitu. Ya. Nah, kita udah nyampe teman-teman. Sudah segini ya. Bagus sebenarnya ya. Ini kita nyampe ya di sini terminalnya. Sudah sini kita nunggu. Kita nyampe teman-teman. Ini simpel ya, teman-temannya. Terus seperti ini santai. Nanti kalau ini sebelah sini, sebelah sini, dan itu yang duduk. Lihat view-nya. Kayak begini. Terus kita, nah, pintunya sebelah sini kita. Kita turun ya teman-teman. Kita nyampe, kita turun. Nah, nanti itu ya. Nah, ini ke atas terus turun ke bawah. Terima kasih teman-teman sudah menonton channelku Maria Vlog. Sampai jumpa di next video. Terima kasih sudah menonton dan berkunjung di channel saya. Hari ini saya membulang ke Sim 1. Sekarang nyampe rumah Wanca ya, tempatnya Wanca. Jadi kita bebas kita mau ini, kita mau pulang. Ya sudah, mau istirahat pulang mandi. Makasih ya teman-teman sudah nonton channel di kemarin bro. Maaf ya tadi ngomongnya nggak berserius, nah, maaf. Sampai jumpa di next video ya teman-teman. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.